suruh. Okay. Jadi tak ramai lah, ada lah sokongan dua korek kata. Yang ramai ni dari kalangan bangsa Arab. Maka Nabi SAW mengatakan demikian. Yeah. Begitu juga pula hanya dalam masalah yang berkaitan dengan maju mundur yang Islam adalah banyak bergantung kepada maju mundur yang bangsa Arab itu sendiri. Memanglah, betul. Kita lihat umat Islam sekarang ni macam yang Nabi sebut, umat Islam ini tidak ada nilainya di mata masyarakat dunia. Hanya menjadi bahan, ya, seperti hidangan, seperti makanan yang boleh diratah-ratah, begitu saja. Kenapa? Berpunca daripada bangsa Arab juga. Tentunya bukan bangsa Arab sekarang. Bila berlakunya, ya, peristiwa Ghazah dikepung oleh Yahudi, di mana bangsa Arab? Sampai orang Ghazah sampai mereka mengatakan hampir-hampir kami ni tak nak mengaku kami ni bangsa Arab. Kami lebih rela kami mengaku kami ni bangsa Palestin, bangsa Ghazah. Kami malu mengaku bangsa Arab sebab orang Arab, seorang Arab pun tak tolong kami. Tengoklah, Mesir memang tutup dah sempadan sampai sekarang. Untuk menghormati tuan, Mesir menutup sempadannya dengan Ghazah sehingga ke hari ini. Macam mana bantuan nak masuk? Melainkan daripada Algeria sahaja. Sebab Algeria dah bagi tahu, kalau kamu Mesir tak buka sempadan kamu, ya, dengan Ghazah untuk lori-lori, kenderaan-kenderaan kami membawa bantuan-bantuan daripada negara kami, tanko-tanko kami akan datang membuat kacau aduk dalam Mesir. Dalam Arab, tanko-tanko gangster, abang-abang long, abang ayah dan ayah tu, kakanda-kakanda ni yang paling teram, tiga lain ni Algeria tu. Mesir pun takut. Bila sebut abang long, abang long padil Algeria takut orang Arab Mesir. Jadi Algeria dah bagi amaran pada Mesir. Terpaksa buka lah pintu sempadan Ghazah di Rafah berjiran dengan Mesir. Terpaksa dibuka lah untuk lori-lori daripada Algeria masuk membawa barang-barang bantuan, makanan, pakaian, ubat-ubatan, kan? Bayangkan kita Malaysia yang berpuluh-puluh ribu kilometer daripada Ghazah, tak bersempadan pun dengan Ghazah, kita boleh hantar bantuan-bantuan. Orang kita sanggup menjadi doktor membantu orang-orang Ghazah yang cedera di bom, mungkin menjadi mangsa kekejaman Israel. Sebab Arab, orang Arab itu sendiri sudah hilang kekuatannya sebagai, ya, bangsa terbaik. Kan? Sama-sama dia berpecah. Sama-sama dia berpecah. Kan? Tak ada persepahaman. Kan? Tak ada persepahaman. Memandang rendah satu sama, satu sama lain. Orang Syam memandang rendah orang Yaman. Apa khabar? Dia khabar orang Yaman ni macam orang hitam. Memanglah Yaman tu berjalan dengan Habsyah. Ada sebagian orang Yaman, ya, campuran daripada orang Habsyah. Zaman Abraha, zaman kerajaan Najasyi menakluk Yaman dulu, ramai orang Habsyah berkahwin dengan orang Yaman. Dapatlah muka macam muka Sen, ya. Nak kata hitam pun tidak, nak kata putih pun tidak. Ya tak? Macam saya lah kan? Nak kata hitam pun saya ni. Kalau hitam pun saya putih. Nak kata saya ni putih kau? Eh tidak lah Ustaz. Ustaz tak putih, Ustaz boleh tahan walaknya. Ha, itu. Kita kata apa? Ambil kuah macam tu lah keadaan ni. Jadi sama-sama kita pun merendah-rendahkan sesama, eh, sesama satu sama lain. Jadi tak ada kekuatan. Ha, begitu. Sebab itulah Nabi menyebut bangsa Arab tadi. Selain daripada itu, bangsa rasmi Islam yang adalah bangsa Arab. Kerana apa? Al-Quran diturunkan dalam bangsa, dalam bahasa Arab. Nabi SAW berasal dari bangsa, bangsa Arab. Sebab tu Nabi sebut celakalah bangsa Arab. Okay. Kemudian Ya'juj dan Ya'juj pula adalah dua bangsa, iaitu dari keturunan Nabi Adam AS yang dahulunya banyak membuat kerosakan di permukaan bumi ini. Lalu batas daerah dan kediaman mereka ditutup oleh Zulkarnain dan ikut-ikut dengan campuran besi dan tembaga. Maka dengan itu mereka tidak dapat keluar sehinggalah hampir tiba di hari kiamat. Ini diceritakan oleh Allah SWT dalam surah Al-Kahfi, buku surat yang kedua akhir. Bermula daripada yas'alunaka 'anil, yas'alunaka 'anil qarnain. Selepas Allah SWT ceritakan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir AS,
Allah Ta'ala cerita pula, pula kisah Zulqarnain. Zulqarnain diminta oleh penduduk kaum negeri, sebuah negeri ini, menyelamatkan mereka daripada ancaman Ya'juj dan Ma'juj. Innahum mufsidun atin ma'juj. Sesungguhnya Ya'juj Ma'juj ini membuat perosakan di atas berkebun. Maka ya, Zulqarnain membina satu tembok yang besar yang menutup, menghalang antara manusia, masyarakat manusia daripada Ya'juj dan Ma'juj. Antara tanda-tanda akhir, ya, tanda-tanda besar akhir zaman ialah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ke dalam masyarakat. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis yang kita baca kuliah hadis yang lalu, ya, Nabi kata tembok tu ada tapi tembok tu dah berlubang besar macam tu. Nabi buat macam ni kemudian dia pusing. Ini lubang tu dah besar, tapi lubang tu tak butuh semuanya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana tiap-tiap waktu adanya orang melaukan azan. Bila dia laukan azan dia, pintu tu tak berkebang. Dia besar-besar, bila azan dia tutup. Yang dimajud ni, dia nak beruntuhkan tembok tu, dia bekerja siang dan malam pun macam nak beruntuhkan tembok tu, lubang tu, nak keluar. Tapi setiap kali berkumandang azan di seluruh dunia, tak berhasil kerja mereka. Sebab azan berkumandang hampir setiap waktu ketika di dalam dunia ni. Sebab dunia ni berputar 24 jam di atas pasir. Sekarang kita dah masuk Indonesia. Di Bangla, di Myanmar, dan di Bangla waktu Maghrib. Di Iran kita sekarang ni waktu Asar. Ya dah. Kan 8:53. Di Mekah petang sekarang dah lepas Zuhur. Sat-sat lagi pukul 4 nak masuk 3:30 nak masuk Asar. Nampak? Di Iran